Berikut pembacaan surat keputusan dan pengukuhan calon anggota formasi disabilitas menjadi anggota formasi disabilitas. Kepada Mbak Purwanti, kami persilakan. Terima kasih, Bang Jona. Mohon maaf, saya tidak menyalakan video karena takutnya nanti sinyalnya terputus-putus. Surat keputusan nomor 001 garis miring formasi titik SKEP garis miring 6 Romawi garis miring 2021 tentang pengukuhan anggota formasi disabilitas tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, deklarator dan inisiator formasi pada tanggal 26 Juni 2021 menimbang 1. Bahwa formasi adalah sebuah jaringan gerakan dan kebijakan di dalam perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna mewujudkan Indonesia inklusi. 2. Bahwa keanggotaan formasi disabilitas bersifat terbuka, independen, non-diskriminasi, dan kesetaraan gender serta kolektif kolegial. 3. Bahwa statuta merupakan landasan pergerakan advokasi formasi disabilitas. Mengingat 1. Statuta formasi disabilitas pasal 13 memperhatikan 1. Hasil seleksi dan verifikasi deklarator dan inisiator kepada 110 calon anggota yang telah mendaftar hingga 30 Mei 2021. Memutuskan, menetapkan, 1. Mengukuhkan nama-nama terlampir calon anggota formasi disabilitas menjadi disabilitas. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26. Lampiran surat keputusan. Surat keputusan nomor 001 garis miring formasi titik SKEP garis miring 6 Romawi garis miring 2021 tentang pengukuhan anggota formasi disabilitas. Daftar nama anggota formasi disabilitas yang telah dikukuhkan sebagai berikut. 1. Abdul Rosid dalam kurung individu. 2. Abdullah Rauf HS dalam kurung individu. 3. Agatha Febriani Anjarsari dalam kurung individu. 4. Agus Hasan Hidayat dalam kurung individu. 5. Agus Wala dalam kurung Permata Makassar. 6. Agustin dalam kurung individu. 7. Ahmad Halim Yulianto, tim advokasi Difabel Kota Surakarta. 8. Akrim Ilma Mufidah dalam kurung individu. 9. Alam Rahmanda dalam kurung Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. 10. Alita Karen dalam kurung individu. 11. Ambrosius dan dalam kurung Forum Bela Rasa Difabel Nian Sika dalam kurung Forsatika. 12. Ananto Setiawan dalam kurung Disabilitas Tegal Bahari. 13. Andi Joko Prasetyo dalam kurung PPD Mitra Sejahtera. 14. Andi Kasri Unru dalam kurung individu. 15. Angga Damayanto dalam kurung individu. 16. Angga Yanwar dalam kurung individu. 17. Antoni Sahputra, SSMA PhD
dalam kurung individu. 18 Antonius Widi Nugraha dalam kurung DPC Gerkatin Ngawi. 19 Ardiansyah dalam kurung individu. 20 Ardianto dalam kurung individu. 21 Ari Kurniawan dalam kurung individu. 22 Aris Aditya Resi dalam kurung disabilitas Tegal Bahari. 23 Bambang Suryanto dalam kurung individu. 24 Basri Andang dalam kurung individu. 25 Babe Bebe Stevia P dalam kurung DPC Gerkatin Kota Semarang. 26 Berti Solidima Malinggara dalam kurung individu. 27 Catur Sigit Nugraha dalam kurung individu. 28 Dewa Ayu Putri dalam kurung Yayasan Bakti Senang Hati. 29 Dodi Kurniawan Kaliri dalam kurung individu. 30 Dr. Ande Setia Adi Purwanta MPD dalam kurung Tria Manunggal Yogyakarta. 31 Dwi Aryani dalam kurung individu. 23 Edwin Purnama Hartanu dalam kurung individu. 33 Eka Adi Ilham Syah dalam kurung individu. 34 Elviandi Nain dalam kurung individu. 35 Eti Sulistyo Yoidi Martin Trisna Ayo dalam kurung individu. Kemudian 36 Fahmi Arizal dalam kurung individu. 37 Faisah Abdiah dalam kurung individu. 38 Fatimah Asri Mutmainah dalam kurung HWDI Rembang. 39 Gede Ade Putra Wirawan dalam kurung Bali Dev Community. 40 Hafiz Mu. 41 Hari Kurniawan dalam kurung individu. 42 Haswandi Andimas dalam kurung individu. 43 Hartiana Prasetyawati dalam kurung Wahana Keluarga Serebral Palsi. Fatimah dalam kurung individu. 45 Ismaidu. 46 Irna Risa Yuliastuti dalam kurung individu. 47 Irniyati Samosir dalam kurung individu. 48 Isak Salim dalam kurung Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. 49 Ismail Aris SHMH dalam kurung individu. 50 Istini Anggoro dalam kurung individu. 51 Ita Mufrita dalam kurung individu. 52 Jamaluddin dalam kurung individu. Joni Yulianto dalam kurung Aman Damanik dalam kurung individu. 55 Kasihan dalam kurung individu. 56 Kartaning Tias dalam kurung individu. 57 Lalu Wisnu Pradipta dalam kurung individu. 58 Leni Febrianti dalam kurung individu. 59 Lia Marpaung dalam kurung individu. 60 Ludia Surya Adiani dalam kurung individu. 61 Lucia Palulungan dalam kurung individu. 62 Amal Alaba dalam kurung individu. 63 M Ansari dalam kurung individu. 64 Margareta Helena dalam kurung Forsadika
atau Forum Balasara Difabel Nian Saka. 65 Marwan Ansari dalam kurung individu. 66 Marwan Dianto dalam kurung. 68 Musaidun dalam kurung individu. 69 Muhriswan dalam kurung individu. 70 Muh Masum Iswar dalam kurung individu. 71 Muhammad Fatoni dalam kurung individu. 72 Mursalim dalam kurung individu. 73 Ninyoman Anamartanti dalam kurung individu. 74 Niputu Chandra Dewi individu. 75 Nila Dini Haryanti dalam kurung Australia Indonesia Partnership for Justice Program IPJ2. 76 Nila Timbuleng dalam kurung individu. 77 Novita SIP dalam kurung individu. 78 Nur Asrofi dalam kurung KD2 Demak. 79 Nur Sarif Ramadan dalam kurung Yayasan Perdik. 80 Prianto dalam kurung individu. 81 Puji Handayani dalam kurung Sangkar Inklusi Tunas Bangsa. 82 Purwanti dalam kurung Sikap Indonesia. 83 Puter Wiwoho dalam kurung individu. 84 Rahmi Zola dalam kurung individu. 85 Rani Ayu Hapsari dalam kurung Pusat Rehabilitasi Yakum. 86 Ratna Kristina. 87 Ratu Mas Dewi dalam kurung individu. 88 Revin individu. 8 Darwati dalam kurung individu. 90 Rifka Abdul Risa dalam kurung Ikatan Keluarga Difabilitas Kota Ternate. 92 Rianti dalam kurung Komunitas Haba Difabel Semarang. 94 Serwin Mainar Robinson. 75 Selamat Tohari dalam kurung individu. 96 Sri Hartanti Sutanto dalam kurung individu. 97 Sri Lestari dalam kurung individu. 98 Estefanatus Samsiah dalam kurung individu. 99 Sunarman Sukamto dalam kurung PPRBM Solo. 101 Supriyadi Perkumpulan SCI Kabupaten Klaten. 101 Suyanto dalam kurung individu. 102 Syafarudin Syam dalam kurung Gema Difabel Mamuju. 103 Saiful Anwar SS dalam kurung individu. 104 Taufik Siddiq Asfi dalam kurung individu. 105 Teguh Kasianto Esos dalam kurung individu. 106 Tri Febri Koirun Litom dalam kurung individu. 107 Ulia Ufia Mutmainah dalam kurung individu. 108 Umi Salamah dalam kurung Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. 109 Umi Saroh SPD dalam kurung individu. 110 Julius Rembak Regang dalam kurung individu.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2021, deklarator dan inisiator Ketua Umum Muhammad Joni Yulianto. Mohon maaf Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian jika ada kesalahan penyebutan nama dan jabatan, kami mohon dimaafkan. Dan dengan memohon berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami meneguhkan nama-nama terlampir sebagai anggota formasi disabilitas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan menguatkan kita semua sebagai formasi disabilitas dalam mengupayakan, mewujudkan, serta merawat inklusif disabilitas yang setara di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bang Jona. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Purwanti. Genap sudah kita menjadi anggota formasi disabilitas.